Alright, Assalamualaikum. Kali ni kita berbicarakan tentang teknik-teknik. Kita desperate tapi tak nampak desperate nak kerja tu. Iaitu teknik selepas saya dah interview, apa yang saya kena buat. Saya nak follow up macam mana, berapa kerap saya nak follow up. Nanti annoying, apa beza annoying dengan professional lah. Kita apply kerja ni macam tackle orang jugalah. Dia kalau too much, dia akan jadi creepy, dia akan jadi annoying. So border dia adalah yang kita akan bagikan time frame selepas ni. So this is the tip, selepas interview, apa teknik-teknik follow up yang professionalnya. Alright, yang pertama, selesai sahaja interview, terus hantar thank you note, nota terima kasih. Nota itu bukan bertulis tangan, ini bukan zaman surat layang surat cinta. Ia dihantar dalam bentuk email. Cik, email dia dapat macam mana? Yang tu nak kena jawab juga ke? Minta dengan pegawai tersebut business card dia, atau pergi kat kaunter, tanya kat kaunter tu, puan, cik, puan, dengan siapa saya interview tadi? Siapa nama dia? Saya boleh dapatkan email dia untuk saya berhubung. Simple. Alah, itu pun nak bagi tahu. Thank you note itu hantar segera dalam tempoh 24 jam. Kenapa? Supaya dia masih ingat kita. Cara hantar thank you note, email dia, topik dia adalah thank you for interviewing me. Dalam tu bagi tahu saya nama, apply untuk jawatan apa, syarikat apa, interview sesi ke berapa, sekian-sekian. Detail pasal kita. Dan ayat terakhir dia adalah looking forward for your positive feedback, contohnya. Terima kasih bagi anda punya digital signature, nama, nombor telefon, QR code LinkedIn ke, QR code online resume ke. Itu adalah thank you note. Sebab tu bila nak follow up lagi, dalam setiap iklan kerja biasanya ada bawah tu, dia kata tempoh dia 3 bulan, tempoh dia 2 bulan, ataupun akan dimaklumkan selepas beberapa tempoh sekian. So add her by, itu adalah tempoh yang anda kena monitor lah. Langkah kedua adalah seminggu kemudian, follow up call, telefon, by call telefon mereka untuk tanya status. Jangan tanya, hello, assalamualaikum, saya ni Akmal, saya dapat ke tak interview yang saya pergi hari tu eh? Engkau nama je, tak tahu apply untuk jawatan apa, sesi apa, zero. Bukan anda seorang saja calon, so anda call bagi tahu, perkenalkan, saya ni Akmal, saya calon untuk interview jawatan sekian sekian sekian. Saya datang interview pada hari Rabu lepas, tarikh sekian sekian, sesi yang kedua pukul 10 pagi. Jadi saya nak tahu apakah status sudah ada. That's it. Tak ada status, tak ada masalah. Kalau dah ada jawapan, bagus. Baik, katalah tak ada jawapan lagi, 2 minggu kemudian, call lagi sekali. Ini follow up yang kedua. Soalan yang sama, tanya status. Perkenalkan diri, semua detail, tanya status. Okey, baik. Katalah sudah ada jawapan, diterima, maka sujud syukur lah. Kalau tak diterima, tolong tanya soalan, apa kelemahan ataupun apa kekurangan ataupun apa tambah baik yang saya boleh buat. Ataupun kita tanya, apa ciri-ciri kekuatan calon yang diterima tadi, kandidat yang diterima untuk jawatan tersebut. Kalau company kecil, biasanya dia akan ingat, dia akan boleh beri suggestion. Kalau company besar, mungkin depend lah, tengok keadaan. So, ini adalah cara follow up yang professional. 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, biarkan. Cukup 2 minggu saja. Kalau dia tak ada respon, tunggu je. Faham-faham lah tu, kena friend zone. Alright, so itu sahaja teknik-teknik follow up. Make it professional, don't make it too much. Ayat pun jangan nampak desperate. Itu sahaja, tuan-tuan, cik puan. So all the best, follow up dengan teknik yang professional.